Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Kumal No. Dan kepada korang yang dah dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Lepas tu jangan juga lupa tekan lonceng tong 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 tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mula terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Tanpa karaka sekarang kabaran. Okay guys, so hari ni macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noror. Okay, sebab dah lama, bukan dah lama lah, macam aku perasan, aku sendiri perasan lah macam nak buat Noror lah. So video ni baru, video ni baru, memang baru je lalu dekat FYP aku. Dia orang dia macam dia buat paranormal tau. Okay, dekat TikTok ni banyak sangat content creator ataupun orang yang buat TikTok, macam-macam jenis content. Ada orang buat masak, ada orang buat macam makeup-makeup kan, ada orang buat macam lawak macam tu. Lepas tu ada orang buat macam-macam lah. So seorang ni aku memang follow dia sebab dia buat content paranormal. Hati dia memang kering man. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya kering tu kalau dia tengok hantu tu, hantu tu macam kawan dia. Nah, macam tu. Dia pergi tempat seram mana-mana ni macam macam tak ada apa-apa. Macam tu macam tak ada rasa takut ke bodoh macam tu kan. Kalau kita nak pergi tandas gelap-gelap berkeluar daripada bilik kita ke ruang tamu pun kita takut kan. Dia tak takut, langsung tak takut. Dia macam rasa benda tu biasa, kau tahu tak. Tapi bagi aku, aku ni cerita seram juga kan. Tapi macam kadang-kadang tu kiri kanan atas bawah juga pandang ni, takut-takut juga. Dia tak takut. Dia memang tak takut. Percayalah cakap aku. Dia memang kalau buat live tu, dia pergi contoh pergi Villa Nabila ke, pergi mana-mana tempat berhantu ni kan, dia macam langsung tak ada, tak ada rasa takut lah macam tu. Macam dia suruh hantu tu keluar macam tu, dia baca ayat tu, dia baca ayat ni, dia macam memang tak takut. And then tiba-tiba ada satu video ni lalu dekat FYP aku. Okay, kau sabar jap. Aku lupa dah nama dia. Nama dia Strawberry Kijal Resort dekat Terengganu. Strawberry Kijal Resort dekat Terengganu. Okay, dimasukkan dalam TikTok tu lah. Aku pun tengok je lah petang tadi. Aku tengok petang macam tu kan. Malam-malam aku tak berani tengok tau. Tapi sekarang ni aku buat video malam. So, tanpa basa-basi, jomlah kita tengok video tu sama-sama. Okay. Okay, Assalamualaikum geng. Saya sekarang dah sampai di resort Strawberry Kijal di Terengganu geng. Resort yang dalam boleh tinggalkan. Bukan Ginjal macam tu. Kijal, dia salah sebut macam tu. Okay geng, so ini kawasan dalam So memang resort ni memang dah tak buka dah lah sebenarnya. Kalau kita tengok tu memang tak ada rupa resort dah sebenarnya. Nak cakap reban ayam pun tidak ya. Kawasan dalam ni resort. Sorry, muka aku buruk. Resort di Strawberry Kijal dalam dia. Kau tengoklah dia pergi seorang. Dia tak bawa orang, dia pergi seorang. Tu aku cakap berani betul dia ni. Dapat info di sini macam-macam kisah. Macam-macam kisah. Berani pula aku tengoknya malam-malam macam ni. Kemal ni memang betul lah. Tapi tak apalah, untuk korang aku sanggup tengok eh. Air tu ada air. Sebelum tu orang Terengganu tahu tak ada resort ni? Kalau korang daripada Terengganu, komen dekat bawah. Okay guys, saya dah sampai dah dekat resort Strawberry Kijal ni. Jadi saya dah tengok struktur line-line dekat sini, tempat kawasan ni line dia memang agak kurang geng eh. Jadi saya daripada Kuantan datang ke sini tak dapat nak melakukan aktiviti secara live di sini. Jadi saya terpaksa buat video offline, datang waktu siang untuk pusing di kawasan ni. So sorry guys eh, tak dapat. Okay, tingkat balai atas ni geng. Kita boleh tengok pantai. Takut. Okey. Kembali atas balik. Kita boleh tengok resort. Struktur resort daripada atas. Kita boleh tengok resort. Itulah resort dia. Di atas ni. Sampai
kat sini kita nampak pantai. Okey, sebenarnya yang menjadikan dia seram tu sebenarnya benda lain tau. Kau sabar je, aku ke sini sikit sebab nanti kita nak masukkan gambar komen tu dekat sini. So, nama resort ni Strawberry Kijal Resort Terengganu. Okey. So, apa yang jadikan dia seramnya? Aku tengok komen. Komen ni kadang-kadang dekat TikTok, orang yang buat TikTok tu dia macam tak seram sangat. Kalau kau baca komen, itulah lagi seram daripada orang yang bercerita tu sebenarnya. So, ada satu komen ni daripada Daniel Rajan Arunasalam. Okay, dia ada komen, "This was my joint project before in 2004. It's not a place to mess with. A lot of things happening before. Take care." Okay, dia kata Daniel Rajan Arunasalam ni, aku rasa dia macam lebih kurang engineer macam tu, yang buat projek untuk apa ni, bina-bina Strawberry Kijal Resort ni lah, lebih kurang macam tu, macam tu. Dia ni macam orang kata partnership lah, macam dia ada buat kerja juga dekat resort ni waktu tu 2004. Lepas tu dia kata, "It's not a place to mess with." Ini bukan tempat main-main punya mat. Macam tu. Kalau macam tempat macam lebih kurang macam Highland Tower lah, lebih kurang macam tu. Ini tempat bukan boleh buat main. Macam tu. "A lot of things happening before. Take care." Dia kata macam-macam benda berlaku dekat tempat ni. So kau kena hati-hati. Okey, ini orang yang bagi tahulah. Orang yang kerja dekat situ bagi tahu. Jap kita screenshot. Orang yang kerja dekat situ bagi tahu yang tempat ni bukan tempat main-main lah, nak dia jadikan cerita macam tu. Ada satu lagi pula orang kata, orang komen daripada Gallery Cash A tau, dia komen, "Kawan adik pernah ada kes kat sini. Dia main rumah. Tiba-tiba malam tu dia minta adik sis hantar dia kat sini. Macam pelik juga sebab rasa macam tak ada siapa duduk dekat situ." Okey, kita tengok lagi. Dapat baca tadi, orang daripada Gallery Cash A ni, kawan adik pernah ada kes dekat sini. Kawan dia pernah ada, apa ni, orang kata kes dekat situ lah. Macam something, dia duduk dekat tempat resort ni. Dia duduk dekat resort ni, padahal resort ni dah tutup. Tak ada orang duduk dekat situ. Kau faham tak? Macam tu. Like something macam tu jadi. And then ada satu komen ni lagi. Macam tu. Aku pun dah menggelabah baca daripada Mo Hackle. Okay, dia kata, "Tempat ni tutup sebab ada ikan you serang orang awam. Sebab tu resort ni tutup." Macam tu. Ikan you tu aku rasa macam ikan kejerung kan? Ikan jerung kan? Bukan ikan paus kan? Ikan you tu ikan jerung kan? Ikan you tu serang orang awam. Macam tu. Itu mungkin salah satu. Salah satu sebab. Macam tu lah. Ada satu lagi komen. "Tak silap, waktu malam ada polis jaga dan tak bagi siapa-siapa pun masuk sebab ada haiwan buas dan risiko memang tinggi." Nah, dia jadi kecerita macam tu. So, aku rasa resort ni macam it's a little bit something lah. Kau tak rasa ke macam tu? Aku tengok video tu pun kita dah rasa lain macam dengan resort tu. Dia macam lawa tau. Dia lawa. Lawa je. Tapi dia macam something dekat resort tu. Aku tak tahu kenapa. And dengan orang kata ada macam tu lah. Tadi komen pasal ikan you. Pasal macam ikan jerung. Lebih kurang macam tu. Lepas tu kat bawah ni cakap pasal binatang buas. Kenapa banyak puan yang menyatakan banyak binatang buas dekat sini? Kat situ. Itu puan yang dalam kepala otak aku lah. Dan ada lagi orang cakap, "Member pernah buat paranormal kat sini." Okay, dia pernah buat paranormal. "Ada nenek. And tak tahu ponti ke apa warna merah. Nak balik tu dia duduk atas bumbung kereta. Gear satu macam gear 5 mat." Maksudnya dia cakap macam ni, waktu dia buat paranormal tu dia ada jumpa something lah. Tapi dia kata tu macam muka nenek ke, tapi dia tak tahu tu pontianak ke apa benda, tapi warna merah. Duduk atas kereta, waktu dia nak balik kereta tu jadi berat. Berat dia tu daripada guna gear 1 sampai guna gear 5. Kau faham tak? Memang berat. Macam tu. Kau bayangkanlah kalau ada ponti duduk atau motor berat. Dia macam mana kan? Motor tu memang tak bergerak pergi mana-mana. Macam tu. Duduk pula atas kereta pun berat juga. Kau bayangkan macam mana kalau orang bawa motor, benda tu tumpang berat macam mana? Okey, ada beberapa lagi komen yang menangkap aku punya penglihatan. Okey, daripada Akis Najmi, "Tempat ni asalnya cantik tau." Okey. "Lepas tu ada orang lemas kat kolam. Tempat ni asalnya cantik. Lepas tu ada orang lemas kat kolam. Kalau tak silap. Lepas tu sejak tu ramai yang kena kacau and then tak ada siapa berani duduk dah." Okey, faham? And then daripada Dusha 88, "Alhamdulillah tahun 2012 pernah stay sini hampir 2 bulan. Apa lama mat? Tak ada apa-apa pun gangguan. Masa tu keadaan tak seteruk ni. Tempat ni memang best dulu. Tapi sewa dia lah macam mahal sikit lah. Yelah dekat dengan pantai. Tempat pun lawa kan macam tu." Then ada lagi ini last, Tuan Muhammad Ikram Azwan, "Tempat ni memang keras. Aku kursus scuba 3 bulan duduk dekat sini. Pernah dengar suara menjerit tengah malam.
nak dijadikan cerita macam tu. Scuba tu, kursus scuba tu macam yang masuk dalam air tu lah. Dia ada kursus yang selam-selam masuk dalam air tu. And tu dia kata dia pernah dengar suara orang menjerit. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku memang tak pernah dengar pasal Strawberry Kinja Resort ni tau. Aku memang tak pernah dengar. Dia macam, mungkin aku bukan orang Terengganu lah macam tu kan. Jadi aku tak tahu sangat lah adanya resort macam ni. Tapi kalau dekat Google sendiri, aku dapat tengok kat sini. Dia tulis Strawberry Kinja Resort Apartments ni dah permanently closed. Dia dah tutup buat selama-lamanya. Tak tahulah kenapa, tapi memang tempat ni dah ditutup buat selama-lamanya. Macam tak ada pula orang kata cerita ni macam cerita-cerita seram ke apa benda kan. Tak ada pula weh dekat Google. Kat Google macam ada Strawberry Kinja Resort ni, tapi dia tak ada tulis cerita-cerita seram. So aku tak dapat nak cerita apa selain yang aku baca dekat komen TikTok tu tau. Kita cari lagi. Cerita ni kebanyakannya dah last di-upload dekat Google 2018 tau. Maksudnya cerita dia memang seram sebenarnya. Cerita dia bagus tau. Tempat ni memang seram tau, tapi tak ramai orang yang tahu. Orang yang tahu kebanyakan orang yang buat paranormal. Macam tu. Orang yang minat-minat jumpa. Dia minat jumpa. Macam tu dia minat lah. Dia tahulah. Untuk kita yang cerita-cerita seram ni, jarang lah nak tahu-tahu cerita macam ni. Macam tu. Kita ni cuma tahu cerita-cerita yang famous-famous je. Macam Highland Tower ke. Lebih kurang macam tu lah. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, aku rasa sampai sini lah dulu cerita kita pasal Strawberry Kinja Resort apa benda dekat Terengganu ni. Minta maaf lah. Sampai situ je dulu aku dapat bagi tahu korang informasi tentang resort ni. Sebab tak banyak cerita yang aku boleh dapat. Even dekat Google pun tak banyak. Dekat blog dekat Google pun tak banyak juga orang buat cerita pasal ni. Mungkin sebab cerita ni tak tersebar luas lagi macam tu lah nak. So kalau korang sendiri ada cerita tu, korang boleh komen dekat bawah. Mana tahu nanti aku boleh cerita dekat YouTube lah. Dicerita ceritanya macam tu. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, noror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye-bye.